Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Bawaslu Jakarta Pusat menegaskan sudah mengirim surat undangan klarifikasi kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dengan melampirkan bukti penerimaan surat tersebut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, memastikan pihaknya kembali memanggil Gibran untuk klarifikasi pada Rabu besok. Intinya kita sudah mengirim surat itu kan ke kantor yang di Slipi, toh. Dan ini kan sudah ada tanda terimanya. Oke, tanda terima surat ini. Jadi kalau misalkan Pak Gibran bilang memang belum terima ya, kita kan tidak tahu. Yang pasti surat itu sudah kita kirim juga, Pak. Per kapan sih, Pak, izin dikirimkannya? Ke tanggal 29. 29 Desember? Ya. Oke. Mungkin beliau juga sibuk, kan. Tapi nggak apa-apa, kan saya sudah sering kali bilang ketika saya undang klarifikasi memang tidak hadir, proses kan tetap berjalan. Kan gitu. Ada jadwal pemanggilan ulang, Pak? Ketua, ada jadwal pemanggilan ulang? Ada, hari ini di suratnya akan kita kirim. Rencananya kapan, Pak? Ke kantor Slipi dong, ke kantor. Rencana buat pemanggilan selanjutnya kapan? Besok. Besok? Besok.